daerah itu dimaksimalkan sehingga birokrasi pembentukan peraturan daerah itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Anggota DPD RI Papua Barat Dr. Philip Wamahma meminta pemerintah untuk mampu menyelesaikan persoalan Papua, lebih khusus tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dari aspek undang-undang. Ia juga menegaskan soal hak masyarakat atas tanah ulayat di Papua serta problem tenaga kerja. Memandang begini, soal daerah penghasil dalam hal memberikan kontribusi kepada pendapatan asli negara, tetapi tentu dalam hal pembagian hasil ini juga tidak boleh sepelekan daerah-daerah penghasil. Nah, kita bandingkan dengan misalnya Papua yang dengan sumber daya alam yang besar, kemudian bagi hasil minyak dan gas misalnya. Nah, ini kan belum sebanding dengan sumber daya alam di sana. Nah, ini hal-hal yang menurut kami Komite 1 memandang bahwa jika pemerintah menghendaki untuk dilakukan penyempurnaan regulasi, maka sebaiknya hal itu menjadi skala prioritas. Saya pikir untuk sementara seperti itu. Terima kasih.